Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channelnya Dita Trisandi. Masih bersama saya Dita Trisandi. Kali ini saya mau bikin Nicole Vlog lagi. Dan hari ini kebetulan kan hari Tamadun ya. Jadi Tamadun itu adalah hari kayak perpisahan kayak gitu, perpisahan sekolahnya Aderal gitu ya. Semoga hari ini bisa dilancarkan ya. Kita akan lihat keseruan saya ketika menghadiri acara Tamadunnya Aderal, dan mudah-mudahan seru ya. Kenapa ya? Pengen diabadikan aja gitu ya, karena masya Allah ya kadarullah, alhamdulillah gitu, akhirnya sudah 1 tahun sudah Aderal masuk di sekolahnya yang sekarang. Dan ini kayak momen-momen yang kalau misalkan buat mamih-mamihnya itu ya, kalau misalkan buat mamih-mamih yang udah punya anak kayak gitu, kayaknya tuh kayak momen yang harus diabadikan gitu loh. Karena kan nanti kalau misalkan anak udah gede, penasaran kan, pengen ngeliat gitu loh anaknya itu, ini loh dia anak gue waktu kecil gitu kan ya, masya Allah ya kan. Dan ikutin terus keseruan di Nico Vlog kita kali ini, masih bersama saya Dita Trisandi di channelnya Dita Trisandi. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan jalan ya menuju di ininya Aderal. Masya Allah, udah nyampe nih di kelasnya Aderal. Dan ini dia kondisi kelas. Sebenarnya ini bukan kelasnya Aderal, ini kelas yang lain, tapi ini dipakai buat semua anak-anak Ali itu berada di sini buat perform nanti ya. Jadi kita akan lihat nih persiapannya seperti apa. Dan pastinya mami-mamihnya itu dibikin sibuk karena harus memasang atau menggunakan dari kostum yang akan digunakan hari ini ya. Dan masya Allah tabarakallah, keren banget ya, lucu banget ini anak-anak Ali, masya Allah. Ada yang bikin saya seneng, ternyata ini saya bisa mengaplikasikan lagi pekerjaan saya dulu yang seneng banget coret-coret wajah sendiri. Dulu itu seneng banget kan coret-coret wajah sendiri, kayak bikin art make up kayak gitu. Tetapi saya sudah pensiun karena saya sudah memakai cadar, dan tidak mungkin juga saya membuat konten coret-coret di muka yang bercadar kan. Dan akhirnya saya bisa mengaplikasikannya ke anak-anak Ali, ke anak-anak temennya Aderal, ke anak teman-temannya Aderal, ke teman-temannya Aderal gitu ya. Jadi masya Allah, akhirnya saya bisa merasakan lagi jadi makeup artist ya, makeup artist dadakan. Dan iya, ini adalah pekerjaan saya yang sudah lama saya tinggalkan semenjak saya memutuskan untuk bernikob. Okay? Nah ini dia ada Aderal. Aderal tuh belum dicoreng-coreng mukanya, dan masya Allah kadarullah, ini persiapannya sungguh-sungguh ya. Ini dia anak-anak Ali yang sudah pada di make up, yang sudah pada dicoreng-coreng mukanya nih. Jadi kebetulan anak-anak Ali ini kebagian untuk tari wilayah daerah timur ya. Jadi ini pakaian adat Papua gitu ya. Dan berhubung sekolahnya itu sekolah Islami, jadi tetap harus dengan syar'i. Anak-anak perempuannya juga tetap harus dengan menutup auratnya dengan baik ya. Nah, kerudungnya dipakai, pakai legging juga, pakai kaos kaki juga. Pokoknya mah semua jangan sampai terlihat ya. Meskipun memakai bajunya yang rumbe-rumbe kayak gini, tapi masya Allah, alhamdulillah anak-anak bisa memakai bajunya itu sesuai syariat Islam. Masya Allah, kadarullah. Dan ini anak-anak cowoknya yang sudah dicoreng-coreng, nampak gagah ya. Ini ada anak-anak Papua ceritanya, jadi anak timur. Kayak ini jadi anak timur ya. Masya Allah, kadarullah. Nih lihat, dadah anak-anak. Iya, masya Allah, seneng banget ya. Akhirnya mami bisa mengabadikan momen dari anak-anak Ali ini. Masya Allah, kelihatan banget ya, happy banget ini anak-anak Ali. Nah ini dia mami-maminya ikut dadah-dadah juga, masya Allah. Dan acara sudah dimulai. Kebetulan ya untuk acaranya Aderal, lihat ada yang dadah-dadah nih. Lihat ada ibu polwan di sana. Mana pada ada dadah-dadah mami Malka nih, yang
yang request pengen dibikinin vlog. Dan Masya Allah, qadarullah, anak-anak Ali, teman-temannya Adarel dan teman-temannya itu performnya itu yang pertama ya. Jadi kita akan lihat aja ya performnya. Dan ya Allah, ini bikin emaknya itu pengen nangis ya, Masya Allah. Yuk kita lihat aja dulu ya. Oh,
Alhamdulillah untuk performnya sudah beres dan ini saatnya mengabadikan momen foto-foto bareng semua keluarga Ali. Dan ini dia ya, Aderal beserta teman-temannya dan juga beserta wali kelas dan juga pembimbing kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Oke, okay, thank you so much for watching ya. See you di next video. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.